Bayangkara FC versus Persipura akan berlaga pada tanggal 16 Maret tahun 2022 pukul 15:15 .15 live di O Channel. Bayangkara yang terus berusaha berburu poin untuk bersaing memperebutkan gelar juara musim ini tentunya tak akan melewatkan pertandingan ini dengan sia-sia. Tentu saja kemenangan adalah harga mati. Sebaliknya, mutiara hitam yang terus berusaha keluar dari zona degradasi tentu akan berusaha mati-matian untuk meraih tiga poin. Meskipun lawan yang dihadapi kali ini adalah tim papan atas, tetapi mutiara hitam harus tetap optimistis untuk memenangkan pertandingan ini. Mutiara hitam wajib mengalahkan Bayangkara FC untuk memangkas jarak menjadi dua poin, sekaligus menghidupkan asa agar tetap berada di kompetisi level tertinggi musim depan. Prediksi pemain, Bayangkara FC 4 2 3 1. Awan Seto, Ruben Sanadi, Anderson Sals, Jajang Mulyana, Facu Rohman, Iputu Gede, Sani Rizki, Evan Dimas, Andik Fermansah, Dendi Sulistiawan, Wahyu Suboseto, Herman Zumafo, Persipura Jayapura 4-3-3, Dede Sulaiman, Justinus Pau, Brian Fatari. Wolf Horota, Doni Monim, Takuya Matsunaga, Teo Numberi, Ramai Rumakik, Gunansar Mandowen, Ramiro Verponzi, Johannes. Jika berdasarkan skor head-to-head, -head, Bayangkara FC masih unggul atas Persipura. The Guardian meraih empat kemenangan dalam lima duel terakhir, sedangkan Mutiara Hitam hanya sekali saja melakukannya. Lima laga terakhir Bayangkara, dua kali menang, tiga kali imbang. 5 laga terakhir Persipura. Satu kali menang, dua kali imbang, dua kali kalah. Pertandingan ini dipastikan bakal seru. Karena mengingat kegigihan dari Mutiara Hitam yang ingin segera keluar dari zona degradasi dan Bayangkara yang ingin bersaing di papan atas. Prediksi skor. 1-0. Imbang 50%.